Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Desa Gendeng Wetan. Konsep kantor desanya luar biasa. Ada infrastruktur teknologi yang canggih. Dan di tempat ini konsepnya seperti kafe ini. Semua petugasnya telah dilengkapi alat-alat seperti ini. Kira-kira ini persiapan untuk pelayanan new normal ke depan setelah COVID. Dan sekarang telah berlangsung seperti ini. Teman-teman sekalian, 189 desa di Banyuwangi telah terhubung dengan fiber optik dengan sistem yang disebut dengan Smart Kampung. Dan dengan Smart Kampung juga, verifikasi data bansos sangat mudah dilakukan. Mereka yang telah double mendapatkan otomatis akan menyala dan tertolak dengan sistem ini. Ini adalah kantornya. Ini kantor Desa Gendeng Wetan. Ini ruang perpustakaannya luar biasa ini. Perpustakaannya menarik. Nah, ini luar biasa. Nah, ini tempatnya juga ada tempat bermain buat anak. Ini semua inovasi dari kantor Desa Gendeng Wetan yang menggunakan dana DD dan ADD. Ini juga ada produk masyarakat UMKM yang dijual. Ini juga ada komplain buat warga ini ya. Ini komplain buat warga sehingga yang tidak mendapatkan bansos bisa langsung lapor untuk dicek. Ini adalah salah satu model inovasi dari kantor Desa Gendeng Wetan. Kantornya seperti kafe, kalau kita datang tidak seperti ke kantor desa. Ini adalah bentuk dari inovasi yang dikerjakan oleh teman-teman. Coba jelasin ini, mereka yang akan komplain di tempat ini. Jadi ini warga, ini tekan mau yang mau komplain. Kita tinggal ngisi di sini, belangko. Kita pelaporan. Ya. Ajukan usulan bagi yang belum daftar. Kita tinggal di sini. Nama lengkap, umur, pekerjaan, telepon. Ya, semua sudah ada. Semuanya langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.